Ipan. Jam istimewa, guys. Ya. Kinggo enak lincip-lincipe proyek pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini alhamdulillah hunian Bajindul ya guys ya. Dan ini kemarin anakku sempat lari-lari. Yang dimana lari-lari itu bikin hati orang tuanya, papa mamanya takut ya guys ya. Nah, dan ini alhamdulillah udah saya orderkan buat pagar ya. Nah, kita mau cek ke pagar-pagarannya, apakah pagarnya udah berapa persen. Project Mbah Engkau Mbak, nah, ini suasana desa saya ya guys ya, yang dimana desa saya itu memiliki kemajuan perkembangan yang sangat pesat. Jadi pembangunan merata ya guys ya. Kenapa leh? Ini telung saya singkas di aspal. Telung saya singkas? Iya. Kejari sinten? Lekanya wis diukur. Oh wis diukur toh. Mas, ya mas. Mbak, ya mbak. Nah ini Mpun mandi. Mandi. Mandi pakai sabun apa? Sabun wangi. Hah? Sabun wangi. Oke. Iki aku mau cek garapan proyek ya, guys ya. Mas, Mas. Cek garapan proyek untuk keamanan anak keluarga saya. Yaitu pemasangan pagar, tapi ini udah berapa persen tahapannya masih belum tahu ya, guys ya. Moga-moga tahapan proses pagernya udah 90 atau 50% lah setidaknya. Mas. Pak. Kurang lebih ini aku 1 minggu pemesanan pager 1 minggu. Antri juga karena penggarapannya sangat rame. Tempat bengkelnya ini ada di Berangkal. Berangkal apa di mah? Sepang. Tempatnya itu ada di Sepang ya, guys ya. Nah, oke. Okay. Kenapa di Sepang? Karena masih saudara sendiri. Ya kan? Kita cek. Yang pertama saudara sendiri, yang kedua itu cedek kene-kene ana, guys. Jadi enggak jauh-jauh. Nah, ini desa tetangga saya yaitu namanya Desa Cetokan. Nah, Desa Cetokan ini masih adem ayem tentrem, jadi dedaunan hijau-hijauannya itu masih benar-benar familiar guys, ke familiar, alami. Brian mau jalan-jalan, mau lihat pagar ya le? Brian kok gak bisa metu. Brian kok gak bisa metu di pagar. Tetap buka sih. Tetap buka sih ya le. Kamu bahaya kamu. Iya, soalnya ini obonya ke Vespa, wis lali dalan nih guys, mak seluntir. Jalanan jojlokan. Menuju ning ratan itu jojlokan. Jadi dia suweneng ram. Bener. Silo mah, tak benerin nih lawan cahaya kayak ireng sama gue. Ini aku kan ketok putih, nah ini kan aku ketok putih guys. Nah, soalnya cahayanya pas. Masalahnya di depan rumah itu kan antara aspal dan juga paving yang saya buat itu dalannya terlalu njojlok ya guys ya. Ketika njojlok, anakku paling seneng dalanan sing ndlusur-ndlusur ngono kuwi. Kayak rintangan guys. Belandang ya guys. Kayak apa meneh gurung Jawa cah sakmene ndelok kiri kanan gurung Jawa guys. Butuhe blandang ngono wis seneng guys. Nah, oke, iki wis teko desa endi Padem Panji ya, Mak? Teko desa Dinginan. Dinginan. Dinginan Padem Panji guys. Mbah. Mbah apa, Mbak? Ya, Mbah, ya, Mbah. Oke, guys. Dua. Nah, kalau di tempatnya Kang Beton itu perempatan ini nganan, guys. Perempatannya Kang Beton ini perempatan ini nganan. Cuman kita bukan yang nganannya, kita yang lurusnya ke Desa Sepang. Oke, okay. Ini sampai KBO. Wah, wow, ombok guys, berhektar-hektar sampai KBO. Oke. Okay. Oke, okay, tapi kita yang terus lurus. Lurus ke sana. Lurus ya. Teluk sing banter. Banter. Mas. Guys, nggih, monggo. Pemuda desa setempat, guys.
saling gotong royong, saling silaturahmi, saling saling menyapa ya guys ya. Nah, seduluran. Oke. Okay. Desa Sepang. Kita lurus terus. Lurus nanti kurang lebih pertigaan pertama kita belok kanan. Oke, pertigaan pertama kita belok. Iya, enggak. Ikan depan kan perapatan. Pertigaan. Berarti pertigaan kedua ya. Pertigaan kedua kita nganan. Oke. Kita lihat cek ke harapan Andi. Unik ya. Iki ya. Iya, andalan. Kene iki ada gaya perumahan, mah. Ketok. Mantep ya. Gaya santai no lahan no, mantap. Sepang, oke. Ntar kalau udah sampai, saya rekod ya guys ya. Ini bentar lagi guys, pertigaan sana depan. Wis menyisan lah, wis gak tak paten nih lah. Bendang tekonggo nih, oke. Ser. Jesse sama-sama kepengen jas merah ya. Ah, tak tukoni jas merah ternyata bakule kayak ngapusi ya. Mana gak sih itu? Cara tenan, betul tenan. Sepertinya bermimpi dulu. Bermimpi dulu. Urusan kabul gak ya. Urusan belakang deh Maya. Iya, saya ini sekupinnya tuh Aisyah sing apa? Coba ngerti kok 5 tahun lagi. Iya, benar-benar. Oke guys, cek lokasi tempatnya pewadang guys. Pedesaan gue ini loh guys, oh enak guys, adem ayam guys. Nah, pertigaan ini ya guys ya. Adem ayam loh Cinawi, podo panen kabe. Tenang aja. Enak guys perjalanan ini. Apa? Pelan-pelan bos. Pelan-pelan bos. Oke bos, siap bos. Masa warna? Itu. Oke, lurus terus fiction. Oke. Kita cek. Nah, ini udah hampir sampai guys. Mulai dari perjalananku lomba iki toko kene nembak mon beda ya. Aduh ya jalan-jalan ya. Perjalanan dari rumah sampai bah dari rumah sampai ke lokasi 8 menit guys, perjalanan guys 7 menit, nggak ada 8 menit guys, 7 menit. Nah, oke, kita cek lokasi, cek lok. Oh ini wow istimewa guys ini guys, dadi guys gerbang guys. Oh iku mah sing isore mah medun cek apa sing dure pager mah. Delok pager, pager Briano. Wow, istimewa guys. Pager. Nah, ini jadi guys. Wow, istimewa guys. Jos. Jan. Mantep mah. Mama. Nah. Guys, ini pager depan. Lah nanti bawahnya ini nanti ada kayak desain minimalisnya, karn siplang guys. Mah? Lah iki engko sing iki to, Mah. Lah, sing iki engko karn siplang. Sing motif kayu lho. Terus sing iki karn siplang motif kayu. Dadi kene ketok jero. Dadi papingane ketok ya. Karn siplang, karn siplang, karn siplang. Ika siplang, ika siplang. Kok kayu to? Karn siplang sing motif kayu lho, Mah. Kayak ndilah kae. Lah? Duduk kayu, duduk besi. Kayak papan harbot, kayak karsi pelangi bapak teras kan lo ya. Awet. Yo kuwi yo. Kayak terase bapak sing dhuwur sing didukokne motif kayu. Mah, iki sing iku, sing dhuwur pager. Dhuwur pager. Mau megah ya. Mewah ya, lek ya. Oh iya. Mbah, ningali pager, Mbah. Nggih. Niki pun jam istimewa, guys. Ya. Kinggo enak lincip-lincipe, proyek pager ya, guys. Nggih, mantap, Mbah. Mang ngadep rene, Mas, sampean, Mas. Ngadep rene, Mas. Hah? Iya. Oke. Okay. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.